selamat pagi untuk teman-teman Sobat Hunter dimanapun kalian berada. Salam satu hobi dan salam satu laras untuk para penghobi olahraga menembak di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya dan Mbak Eris. Nah, hari ini saya ditemani oleh Mbak Eris itu mau update stok dan update harga. Karena kebetulan kita ada produk terbaru. Kalau nggak salah ada 6 atau 7 produk terbaru dari kami yang hari ini sudah saya siapkan. Dan nanti sekaligus dibantu oleh Mbak Eris akan mengulas serta harganya, Mbak ya. Karena yang tahu harganya itu Mbak Eris, yang di customer service saya kurang begitu paham. Nah, nanti seperti apa ulasan detailnya? Nah, ini saya tunjukkan sekilas. Ini ada buah yang sekali aksesoris, dan nanti ada tas dan sebagainya, senapan angin, berbagai jenis dan lain sebagainya. Nanti akan saya ulas detail hari ini. Pastinya simak sampai habis, dan jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan update dan video menarik dari saya. Oke? Sudah? Mari kita mulai. Dari mana dulu sih, Mbak? Enaknya, Mbak? Dari sini boleh. Oke, saya ambil jadi dari situ aja dulu. Oke, yang pertama langsung disampaikan oleh Mbak Eris. Oke, Mbak Eris, monggo. Ini ada PCP Grand Mauser 2760 single suit, harganya 1.800.000. Nah, ini ada 2 unit ya. Ada 2 ya, benar ya? Ada 2 unit. Ini variannya ada yang warna hitam dan warna chamber biru. Yang kemarin sudah pernah saya ulas. Harganya berapa, Mbak, tadi? Harganya 1.800.000. Oke, lanjut. Ini ada Mauser 2860 magazine. Harganya 2.300.000 rupiah. Oke, lanjut. Ini yang ada yang magazine, ada yang single shot ya, Pak? Ini ada yang magazine, ada yang single shot. Kalau yang single shot ini ori 28 juga. Harganya 2.100.000. Oh, selisihnya 200.000. Iya. Yeah. Oke, lanjut, Pak. Lanjut, ini ada PCP FX Ergan, ini OD 38, laras 60, harganya 2.400.000 rupiah. Oke, ada magazine juga ya? Ada, ini sudah magazine. Oke, lanjut, Mbak. Nah. Nah, ini terus ada Benjamin Marauder 3860, klasik coklat, ini harganya 2.400.000, sudah magazine juga. Oh, mantap nih. Tak tunjukkan dulu nih. Nah, Marauder Magazine ya ini ya. Benjamin Marauder. Marauder Benjamin. Nah, OD 38. Lanjut. Terus ini ada 3860 juga FX Air Crown. Terus ini harganya 2.400.000. Oh. Sudah magazine juga. Oh, ini sebenarnya hampir sama dengan harga yang ini ya. Cuman ada varian mungkin di chamber dan model popor atau tulisannya di sini. Nah, sudah tempelkan Mbak Eris. Oke. Okay. Oh, mana bawah nih. Keren sekali, Mbak Eris. Lanjut, Mbak Eris. Oke, ini ada terbaru. Nah, betul. Bocah Pancasona. Tabung 500. Oke, betul. Nah, ini harga promonya itu 2.600.000 rupiah. Nah, oke. Ini produk terbaru dari kami ya, teman-teman. Kalau teman-teman penasaran. Jadi, Pancasona official itu menghadirkan senapan angin PCP Pancasona kelas PCP. Yang itu 500cc. Ini model Jawa ya, maksudnya untuk lokal. Model lokal. Itu harga berapa tadi, Mbak? 2.600.000 rupiah. Nah, itu udah perlengkapan sudah ada ya? Ada, Mister Canang Perda Magazine. Itu sudah. Ini ada berapa unit nih? Ini ada 4. Oh, ini satu lagi, ini satu sama ini kayaknya. Oh, ini juga. Ini yang membedakan hanya di tampilan luarnya aja ya. Warnanya ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang coklat tua seperti ini. Speknya sama. Oh, speknya sama persis. Oke, lanjut, Mbak Eris. Terus ini ada PCP Predator. Ini yang monoblock. OD 38. Harganya 3.100.000 rupiah. Oh, ini yang kemarin saya ulas. Masih ada. Tapi berapa sudah yang laku ya? Iya, ini tinggal satu unit ini. Oh, dua nih kayaknya. Oh, ini sama ini. Oh, iya. Oh, tinggal dua. Yang bawahnya itu sudah laku. Oh iya, ini sudah laku. Gak salahnya nanti gak usah direview, Mbak, yang ini, yang bawah. Yang atas saja. Oke, ini yang monoblock harganya berapa tadi? 3.100.000. Oke, 3.100.000. Ada 2 unit stoknya. Dan ini lanjut, yang sebelahnya ini sama. Sama, tapi ini chambernya monolight. Oh, beda. Ini beda di chambernya ya, teman-teman. Jadi chambernya itu monolight. Jadi monolight itu lebih mahal sedikit. Harga berapa? 3.500.000. Oh, masih sama. Saya kemarin baru review tapi lupa harganya. Lanjut, Pak. Terus ini ada 2 unit ya, tinggal. Terus ini yang bocah hitam. Taktikal. Iya, taktikal. Ini tabung 500cc, laras 60, harganya promo sama seperti kemarin, 3.800.000 rupiah. Oke, 3.800.000 rupiah. Dapatnya apa aja nih, Pak? Mimis, tali sandang, peredam, sama gazin.
Oke. Ini tinggal satu ini ya, teman-teman. Terus? Terus ini sama, ini yang chambernya hijau juga. Oh, yang edisi khusus kemarin. Baru laku kayaknya yang mana ada yang laku. Iya, ini tinggal satu, harganya sama. Udah, 38 juga. Iya, 38. Mantap, 38. Oke, lanjut Mbak Iris. Jadi sebelah sini ada apa ini? Oakley ini kayaknya. Ada Oakley Pancasona S1. Ini yang gak mau coklat. Ini OD25, laras 65. Harga promonya Rp900.000. Oke, kelengkapan mungkin? Mimis, tali sandang, peredam, STKS. Oke, masuk. Ada berapa unit nih, Mbak? Ini ada 7 unit. 7 ya? Oh, jadi banyak sekali ya. Ini periode yang berapa ke berapa nih? Kemarin sudah habis, stok lagi nih. Nanti tinggal ini unitnya. Nah, lanjut. Lanjut, ini ada juga yang popernya custom hitam. 2565 juga. Harganya Rp850.000. Oh, selisih lebih murah ya, karena ini tabungnya ada hitamnya. Tadi yang mahal itu ada yang warna chrome seperti ini. Ini ada 2 kayaknya unit kayaknya stoknya. Iya, ini ada. Bentar, sebelah itu satu. Tinggal dua ini saja. Ini teman-teman nanti bisa dapatkan senapan angin berkualitas mulai senapan angin PCP, Gridlock dan Oakley di Pancasona Official. Lanjut, Mbak. Ini ada Oakley Pancasona juga 2565. Gamo hitam. Oke. Okay. Ini harganya sedikit lebih mahal kayaknya. Iya, ini harganya Rp1.000.000. Oke, okay, mantap. Lanjut, Mbak Iris. Ini tinggal satu unit stoknya di gudang. Oke. Okay. Terus ini ini ada banyak stoknya ini. Pancasona 2255 gamo full hitam. Harganya Rp850.000. Oke, seperti ini ya. Jadi stoknya ada berapa nih? Banyak nih, Pak? Ini ada banyak sih, ada 6. 6. Perlengkapan? Dapat mimis tes, terus tali sandang, peredam, STKS sama spare part. Oke, masuk. Lanjut. Ini ada Oakley Pancasona 2565 klasik coklat chrome. Oke. Ini harganya Rp1.000.000 juga. Oke, masuk. Lanjut. Lanjut, ini Oakley Pancasona 2565. Powernya gamo kamuflase. Ini harganya Rp1.100.000. Oh, jadi lebih mahal ya. Ini agak ada berapa stok nih, Mbak? Ini ada tinggal 3 stok. Oh ya, tinggal 3 stok ya. Oke. Okay. Bedanya ini kalau yang S1 nanti nggak dapat spare part. Kalau yang ini dapat spare part. Oh ya, jadi situ ya. Oke, Pak, sebelum masuk ke situ masih ada senapan angin Oakley yang saya tadi lupa untuk mereview. Yang bawah ini ada, yang bawah ini juga ada. Okay. Yang mana dulu? Yang itu juga nggak apa-apa ya? Yang ini boleh. Yang ini Oakley Siliwangi gamo coklat serat. Ada magazin nggak ya? Ini sudah magazin. Oh iya, keren ya. Harganya Rp850.000. Oh, ini sudah bermagazin Rp850.000. Oke, ini ya. Jadi di tulisan Mbak Iris itu ada varian terbaru Siliwangi. Mungkin teman-teman penasaran, nanti bisa saya review di next episode. Lanjut, Mbak, ini masih ada dua nih. Ini S1, Mbak, ini. Ini Oakley S1 yang terbaru ya. Tabung popornya kecil tadi ini. Popornya klasik. Coklat OD22 laras 60. Oke. Itu ini harganya Rp750.000. Rp750.000. Mantap. Ini popol tumpol ya. Keren sekali ya. Ini Pancasona menghadirkan senapan angin Oakley terbaru yang baru saja dirilis, tapi masih belum saya review juga. Tapi nanti di episode saya akan ulas. Oke? Okay? Ada dua berapa stok nih, Mbak, unitnya? Ini ada dua stok. Dua saja ya? Gudang ya. Ini masih dua. Nanti teman-teman kalau ingin belanja, silahkan bisa langsung hubungi atau nanti hubungi Mbak Iris di nomor WhatsApp yang saya cantumkan di video ini. Lanjut, Mbak Iris. Lanjut, kita ke senapan yang Gridlock. Gridlock, saya dari sini aja. Oh, oke, okay, lanjut lah. Ini Gridlock 1960 klasik coklat tanpa manometer. Oke. Okay. Ini harganya Rp1.425.000. Oke. Okay. Kelengkapan? Mimis, tali sandang, peredam, STKS, terpak. Masuk. Ada berapa stok nih, Mbak, itu? Ini tinggal 4. 4 sudin? Iya. Oke, okay. Ini pada 4 ya. Nanti bisa siap teman-teman pilih sendiri. Dan lanjut. Ini ada 19-an juga nih. Gridlock ya, Gridlock Pancasona 1960 gamo hitam. Manometer bawah. Oke. Okay. Harganya Rp1.625.000. Oke, okay. Harganya sedikit lebih mahal kalau pakai manometer. Kalau tanpa manometer tadi harganya sedikit lebih murah. Oke, okay, ada berapa stok sih, Mbak? Itu, Mbak? Ada 3. 3 juga. Oke. Okay. 1, 2, 3, lanjut. Itu kayaknya sama deh. Ini ada 7. Tujuh? Ada 6, Mas. Yang ini
tanpa Mano. Oh, itu tanpa Mano. Tadi harganya sudah disebutkan. Harga berapa tadi? Kalau ini sama seperti yang klasik, harganya 1.425 tanpa Mano ya. Tapi ini popornya custom ya nih ya? Custom. Oh, iya. Ini gamo juga ada. Yang tadi yang hitam tadi. Tanpa Mano ini. Sama, yang tanpa Mano popornya yang varian hitam, tapi popor model custom sama gamo itu harganya sama ya? Sama. Satu berapa tadi? 1.425. Oke, teman-teman bisa jelaskan ya. Bisa jelas untuk teman-teman nanti cari senapan angin berkualitas dengan harga yang lumayan terjangkau, silakan bisa ada di Pancasona Official. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini Benjamin Marauder juga. Yang tadi. Seperti yang tadi. Ya, tapi beda di tampilan saja. Oke, warnanya ini ada yang gamu, klasik hitam ya. Harganya ini 2.400.000 ya. Sama. Ini juga sama nih yang ini. Yang tadi ya. Yang awal tadi. Iya, betul. Kalau yang stainless kayaknya belum deh, Mas. Belum ya? Oh, belum di sana. Oke, ulas saja, Mbak. Oke, kalau yang ini stainless 2.760, ini masih single shot. Nah, ini harganya 1.750. Oke. Ya, terus ini ada juga popornya yang coklat, harganya sama. Oke. Terus yang ini di bawahnya ini stainless juga 2.760. Ini sudah magazin. Oh iya, ini bedanya magazin sama single shoot ya. Iya, ini harganya 1.950.000. Ini juga yang masih single shoot, harganya sama tadi. Terus ini ada Ruger 2565 kelas coklat. Gitu. Harganya 1.750. Okay. Ini single shoot ya. Ini sama, ini harganya sama. Oh, tapi di bawah ini paling rata variannya ada yang warna dureng ya? Iya, ini dureng. Oke, okay. Lanjut. Terus ini ada 2565 Ruger juga, magazin. Oh iya, oke. Okay. Harganya 1.900.000 rupiah. Oke, okay, mantap. Tersisa ada 2 unit saja. Nanti teman-teman dapat apa aja sih, Mbak Bersi, Mbak? Dapat mimis, tali sandang, peredam, sama magazin. Oke. Okay. Lanjut, Mbak. Oke. Okay. Nah, ini kita geser dulu. Kita geser ke sini. Ini sama kayak yang tadi. Oh iya, ini yang monoblok tadi ya. Oh, oke. Okay. Harganya tadi berapa, Mbak? 3.100.000. Kalau yang bawah ini sudah sold out. Jadi nggak boleh diincer ya, ini kayaknya juga sold out. Nanti siap packing dan siap kirim aja. Lanjut, Mbak. Terus ini ada bawa cap efek airgun, tabung 500cc, laras 60. Betul. Harganya 3.300. Oh, klasik. Sama ya. Ini kayak yang bawah sama ya harganya? Sama, beda di popor. Sama di chambernya warna merah ya ini. Betul. Tinggal 2 ini saja ini. Nanti teman-teman kalau ingin belanja bisa langsung hubungi Mbak Iris, nomornya WhatsApp sudah saya cantumkan di video ini. Oke. Okay. Kelengkapan apa aja, Mbak? Sama, mimis, tali sandang, peredam sama magazin. Oke. Okay. Nah, lanjut. Terus ini terbaru ada Hacker. Ini laras dalam tabung. Okay. Di sini. Ini OD 38 laras 60. Klasik coklat, ini sudah magazin ya? Betul. Oh iya, sudah magazin. Harganya Rp3.400.000. Hanya ada 2 unit. Oke, okay. Ini laras dalam tabung terbaru dari kami. Larasnya itu di dalam tabung ya, dan tabungnya 38 dan dari Dural juga. Ini harga berapa tadi, Pak? 3.400.000 itu sudah ada magazin, ada peredam, terus apa lagi? Ada mimis, terus ada tali sandang. Oke, okay, tali sandang. Tapi kayaknya harus pakai adaptor kayaknya. Saya kurang tahu juga. Oh, enggak. Ini bisa langsung dilepas ya. Larasnya bisa dilepas itu di ujungnya, nanti bisa langsung dipasangi peredam. Lanjut, Mbak. Terus ini sama, ini PCP bocap. Oh, yang tadi ya. Oh, tadi itu di bawah itu sudah stoknya ada berapa? 6 ya. Oke. Okay. Jadi sudah saya singgung di awal tadi untuk harga yang bawah ini sekitar 26 ya. 2.600.000 sudah dapat senapan angin PCB bocap Pancasona. Ini terbaru dari kami juga. Oke, okay, lanjut, Mbak. Saya geser dulu ke sini. Ini yang OD25 laras 60 gamo kamuflase tanpa Mano. Ini harganya Rp1.925.000. Oke, okay. Mantap. Kalau yang ini yang klasik serat manometer ya. Ini harganya Rp2.100.000. Oke. Jadi ada sedikit berbeda ya nanti untuk di harganya. Nanti teman-teman simak baik-baik. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi via WhatsApp. Oke, lanjut. Ini sama, ini custom hitam manometer. Ini harganya juga Rp2.100.000. Oh iya, tinggal stoknya di dua itu. Nih, sama nih sebelah nih.
Oke. Okay. Ini juga ini gamo. Oh, ini gamo ya. Kamuflase sama kayak tadi. Rp2.100.000. Oke, okay, lanjut. Ini Dragunov Cream. Rp2.560.000 manometer bawah. Harganya Rp2.100.000 juga. Kalau yang ini Rp2.560.000 gamo hitam tanpa mano. Ini harganya Rp1.800.000. Oke, jadi sudah paham ya dari teman-teman. Ini yang gecuk-gecuk sudah mau habis. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eris. Ini tinggal ini aja nih. Tinggal gecuknya tinggal ini. Oke, Mbak lanjut, Mbak. Terus ini yang gecuk 2540 AK47 lipat hijau. Harga ini magazin ya? Oke, dalam magazinnya. Harganya Rp2.150.000. Rp2.150.000. Terus? Betul. Ini ada yang single shot. Harganya Rp1.850.000. Oke. Okay. Terus ini single shot juga. Sama, stoknya tinggal 2 ya. Iya. Lanjut. Terus ini PCP Pancasona 2560. Klasik hitam harganya Rp1.400.000. Oke. Okay. Stoknya tinggal berapa? Single shot ya, sama. Ini stoknya tinggal 5 unit. Yang 3 ini hitam. Yang 2 coklat. Sama ya harganya ya? Oke, lanjut. Terus ini ada PCP Pancasona. Laras panjang kayaknya, Mbak. Iya, laras 70. Jadi 25 laras 70. Oke. Okay. Harganya sekarang itu Rp1.650.000. Oke, okay, ada manometer juga nih? Ada. Tapi ini masih single shot ya? Iya, ini masih single shot. Oke, okay, lanjut. Ini ada yang sama tapi ini laras 60. Klasik seret. Harganya juga Rp1.650.000. Oh, hampir sama. Sama persis ya. Sama persis. Oh, jadi agak 70 sama 60. Ini agak mahalnya kan ini yang matrix seret. Oh, iya iya. Kalau sepanjang. Oke, okay, jadi teman-teman nanti bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan ya, sesuai selera juga. Lanjut. Oke, okay, ini kita ke PCP. PCP Pancasona ini double tabung. Oke. Laras depan. Magazin ya. Harganya Rp2.250.000. Oke, ini yang kamu. Lanjut lagi. Ini ke klasik serat. Sama double tabung magazin, juga. Magazin double tabung juga. Ini harganya Rp2.000.000. Rp2.350.000. Betul. Rp2.350.000. Ada sisinya ya, sama ini Rp2.250.000, ini Rp2.350.000. Jadi Rp100.000? Iya. Betul. Ini juga Rp2.350.000, klasik serat juga sama. Terus ini stay ranting. Rp2.350.000 juga, ini sudah magazin. Oke, keren ya. Ada manometer depan ini. Masuk, lanjut, Pak. Terus ini yang double tabung. Tanpa magazin tapi. Ini tanpa magazin. Ini harganya Rp2.000.000. Rp2.000.000 pas. Perlengkapan? Mimis, tali sandang, peredam, STKS, sama spare pack. Oke, lanjut. Ini double tabung juga. Klasik coklat. Harganya sama persis. Oh ya. Rp2.000.000. Sip. Kalau yang ini sama ya. Kalau yang ini yang stainless tadi sudah saya ulas di sana tadi. Harganya berapa tadi, Mbak? Yang pakai magazin tanpa magazin? Kalau yang pakai magazin itu Rp1.950.000. Kalau yang single shot Rp1.750.000. Jadi itu ya tambahan stoknya itu ada berapa ini? 5 ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan dan pastinya konfirmasi dulu di WhatsApp kalau teman-teman ingin cari informasi lebih detailnya. Nanti dibantu oleh Mbak Eris ya. Lanjut Mbak Eris, yang mana dulu? Lanjut kita ke aksesoris. Aksesorisnya dulu. Oke, yang di bawah dulu ini, Mbak. Yang apa saja dulu? Oke. Nah, ini ada topi ya. Topi sniper terus kamuflase. Sama sih, beda di motifnya aja. Ini 100 ribuan. 100 ribuan dapat topi. Yang sering saya pakai itu, Mbak, lihat video. Lanjut. Nah, ini terus kita ke teleskop. Oke, kayaknya ada kenaikan harga, Mbak, di aksesorisnya ya. Tapi kenaikannya cuma sedikit. Jadi hafal enggak, Mbak, teman-teman? Kurang lebih. Oke, lanjut. Nanti kalau ada kesalahan tetap bisa menghubungi kami ya. Oke. Siap. Enggak usah dilanjut dipakai box-boxnya aja enggak apa-apa. Okay. Teman-teman sudah pernah tahu nih. Ini teleskop Basel 624x50 AOEG. Harganya Rp710.000. Oke, Rp700.000 lah pokoknya ya. Kisaran. Oke, lanjut. Nah, ini ada teleskop PSA. Ini berapa zoomnya? Zoomnya itu ada di situ, di baliknya itu. Ini nih. Nah, rendah. Nggak ada. Coba saya lihat dulu.
Kayaknya ada nih. Oh, enggak ada ya? Saya lupa ukurannya ini. Cuma nanti dibuka aja dah. Oke. Ini ya. Ini pokok teleskop BSA yang besar nih kayaknya. Oh, sedang. Kayaknya 416x44 ya. Oh iya, itu ada tulisannya. Di situ. Oke. Okay. Harganya 640.000. Heeh. Loh, lanjut. Terus kita ke Discovery. Hmm. Ini 416 juga ya, Mas? Iya, sama. SFVR itu. Ini harganya 880. Oke. Okay. Rupiah. Lanjut. Ini Beeman Optik, ini harganya yang kecil ini kayaknya. Itu di depan. Oh, 39x40 harganya. Kayaknya masih ada di 900 ribuan. Ya, ambil 800 sampai 900. Masih baru teman-teman, jadi kurang. Kurang gitu. Yeah. Harga 800 sampai 900.000. Okay. Lanjut. Kita ke spek 312x40, ini harganya sama 710 ribuan. Terus ini BSA Black Powder. Ini sama ya, 412345. BSA Basnal Gamo. Ini sama 380.000. Kalau Hako Fix Zoom ini beda, Mas. Oh, beda. Oh, harganya saya lupa itu. Soalnya ini Fix Zoom. Ah, harganya berapa itu? Harganya mahal, jadi 430. Oh, 430. Nah, kalau ini yang sama. Oh, iya. Jadi ini rata-rata 380-an ya. 384 ini. Yang Hako 430. Oke, okay, lanjut. Lanjut ke pompa PCP Agha Stainless, ini harganya 750.000. Oke, okay, jadi lebih murah ini ya? Iya. Oke, okay, ini ya pompa Agha Stainless itu 750. Sudah dapat apa aja lengkap di sini, nanti Bapak teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sudah saya review juga di video sebelumnya ya. Untuk kelengkapan cara pasang dan sebagainya lengkap di sana. Oke, lanjut, Mbak. Oke. Okay. Kita ke sini. Kecil-kecil ini semua ya. Iya. Ini ada laser scope merah, harganya 230-an. Kalau yang hijau harganya 280. Tersisa 50.000 kurang lebihnya. Oke, okay, itu ada yang warna merah, ada yang warna hijau, bisa teman-teman pilih langsung sendiri. Oke, okay, lanjut. Ini ada Red Dot BSA. Berapa ini? Harganya 225.000. Oke. Okay. Ya, terus kita ke peredam. Oke. Okay. Peredamnya ini ada Egamo, terus ada Alvina, ada Napoleon, sama Basnal HW100. Oke. Okay. Harganya sama Rp100.000. Oke, okay. Yang beda yang ini ya, Elepan ya? Iya, kalau Elepan ini sebenarnya ada lagi Comet. Habis kayaknya. Itu harganya Rp150.000. Oke, okay. Itu ya. Lanjut. Terus ini gantungan mimis, ini harganya 15.000. Satu biji ya? Satu biji. Nah, oke, okay. Itu lanjut lagi ke mimis nih. Terus ini mimis Super Doom, ini harganya 160.000. Isinya 500 butir kurang lebih. Oke. Okay. Terus? Terus ini ada lagi Barakuda Match, ini harganya 220.000. Isinya kurang lebih 400. Oke. Okay. Biji ya. Terus ini Premier Crossman, harganya 240.000, isinya kurang lebih 500. Oke, okay, lanjut. Terus ini ada Jawara GR8. Dan ada juga GR12 ya? GR12 ada. Sama. Harganya 100.000, isi kurang lebih 800 butir. Oke, okay, lokal ini ya. Terus kalau Hercules ini kurang lebih harganya 250. Iya, 250-an kan. Isinya kurang lebih 250 butir juga. Nah, dari Swiss nih. Terus ini ada sam yang lancip buat di game ya. Harganya 200.000, isi kurang lebih 200 butir. Oke, okay. Ini ada banyak sekali ya stoknya. Ini. Oke, okay, lanjut sini. Tinggal ini aja sama ini. Terus, sama ini cek stok. Oke. Okay. Terus kalau ini Bipod Rel yang kabel ya, Mas? Iya, betul. Harganya itu 280-an. Terus? Ini Bipod Popper M700. Iya, betul. Ini harganya juga sama. 280-an ya. Oke, okay, lanjut. Terus ini ada pompa PCP yang kayak filter kamuflase. Ini filter. Betul. Ini non ini yang non filter, ini yang pakai ini semuanya non. Non filter tapi yang kamuflase ada yang stainless. Oke. Okay. Kalau yang non sama persis harganya ini. Enggak. Beda ya? Beda. Ini 900.000. Ini 1.350. Oh, oke. Okay. Jadi selisih harga ada enggak sih ya? Oke, okay. Terus lanjut ke atas. Ini. Ke atas. Oh iya, ada tasnya. Ke tas nih. Ini ya, tas senapan aja ini tanpa pompa. Tanpa kantong pompa itu harganya 150. Oke. Okay. Ada 3 ini,
Kalau yang kayak Mas Haris, ini ada pompanya, ini 200.000. Oh, ini yang saya sering saya pakai ini. Iya. Terus lanjut ini. Terus rompi, ini rompi. Rompi berburu. 100.000. Oke, 100.000-an. Ada 4. Terus lanjut lagi. Terus lanjut lagi, ini sama sih. Dengan yang lagi. Ini non pompa juga. 100.000 ya? 150 ya. Ini terus ada tas pinggang. Benar ya, tas pinggang dong. Tas sampeng selempang. Selempang. 100.000-an ya. Yes. Nah, itu tadi sudah ditunjukkan untuk unit-unit tasnya dan ini stok dari teleskop dan lain sebagainya sih sudah ada di sini semua nih. Stoknya ya. Jadi lebih ada banyak teleskopnya ada banyak sekali. Ini teman-teman enggak perlu khawatir kehabisan ya, sudah juga ada pompa dan lain sebagainya. Kalau tasnya ada stoknya, Mbak ya? Banyak sana. Oke, tunjukkan, Mbak. Nah. Sini, ini gudangnya ada 2 ya. Ini untuk gudang kardus di sini. Terus dan di sini unit tasnya ada 1 box ini. Nah, ini contoh yang buat pompa kan punya. Nah, ini untuk pompa ada banyak. Sebentar saya singkirkan dulu. Ya. Ini singkirkan dulu. Nah. Tadi rusak ya, Mas? Rusak. Jangan ditunjukkan. Nah, ini nih. Belum, bukan. Bukan. Kakaknya sini deh. Ada di bawah ya pokoknya. Yang di bawah. Yang ada pompanya maksudnya. Oh iya habis no. Habis toh? Ya kemarin tinggal 1 dikirim. Oh iya. Nanti tapi ada. Ada. Bisa diambilkan nanti dari pabrik langsung. Nanti kebetulan yang ready itu yang biasa non pompa. Nah, ini semuanya lengkap, ada tali sandang juga di sini. Di sini ada beberapa kecil-kecil yang lain ya. Ini box-boxnya juga ada lengkap di sini semuanya. Ini siap packing. Ada tambahan lagi, Mbak? Mungkin teman-teman yang ingin belanja nanti untuk pembelian bisa langsung chat di nomor admin yang sudah dicantumin sama Mas Haris, yeah. Atau bisa langsung ke marketplace. Oh, marketplace resmi. Yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi juga. Oke, Mbak Haris, terima kasih banyak ya untuk teman-teman saya mengulas sebuah harga senapan angin dan update stok gudangnya di sini Pancasona Official. Dan untuk teman-teman yang lain ingin cari informasi tambahan atau informasi lebih detail sudah disampaikan oleh Mbak Haris, nanti bisa langsung hubungi via WhatsApp ya. Yeah. Jam kerjanya kita jam? Jam 8 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Jadi di luar itu kita slow respon, kita jelasnya di jam kerja. Oke, hari Minggu kita tutup ya. Tapi nomor aktif terus ya, Mas. Nah, nomor aktif terus. Tapi kalau video call atau chat tetap nggak dibalas atau nggak dilayani. Di jam kerja saja untuk pelayanan fast responnya. Jadi teman-teman ya itu tadi informasi terkini, update harga senapan angin dan stok terbaru dari kami senapan angin yang mungkin teman-teman belum pernah saya tunjukkan unitnya. Hari ini sudah saya tunjukkan detail. Bukan, cuplikan aja. Untuk detailnya nanti di next episode pastinya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel Pancasona Official. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai akhir sejauh ini. Berkat teman-teman ini kita bisa sejauh ini pokoknya. Oke, saya dan Mbak Haris pamit untuk diri karena ini hari Jumat, saya mau Jumatan juga. Dan kita berjumpa lagi di next episode. Sekian, terima kasih dan cus. Terima kasih ya. Oke.